Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Amanjur. Yuk yuk makan yuk. Alhamdulillah Amanjur hari ini mau makan lagi ya. Nah, kali ini Amanjur mau bikin mie nyemek gitu ya. Ini ada toppingnya, ada sawi, ada tahu, pokoknya yang ada di kulkas sama masukin ke sini ya. Cuman itu aja. Terus ada sama telur, ada bubuk cabai aida juga. Sebelum makan, Amanjur mau ngucapin terima kasih yang udah dukung Amanjur selama ini, yang udah subscribe, like, comment, share, terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian, dilancarkan urusannya, rezekinya, selalu dalam keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelum makan, kita berdoa dulu. Amin. Minum dulu ya, teman-teman. Ini emang juga pakai kerupuk. Ini ama tadi ama pakai cabai rawit, bumba, pakai aida juga. Tuh, mari makan teman-teman. Mie satu jadi banyak. Ada udah pakai cabai bubuk aida, ada cabai apa daun banyak gitu, tapi kurang pedas teman-teman. Ama ambil bubuk cabai dulu ya, matiin dulu ya, nanti nanti lanjut lagi. Ini ama pakai bubuk aida ya teman-teman, makan kalau nggak pedas nggak enak, tapi nggak terlalu pedas juga, jangan sampai pedas banget. Kurang, emang nggak punya bon cabe. Baru berasa.
Ini satu, jadinya banyak banget. Sawinya juga banyak sih. Jadi kayak jadi tambah banyak. Ini emang kurang kurang bakso sosis. Masih tanggung bulan. Yang ada aja ya, teman-teman harus disyukurin. Harus bersyukur. Tadi cara masaknya mah nggak record ya, soalnya nggak ada apa repot, ada yang tertipi juga suami ama di bawah. Wah, alhamdulillah.
Panas. Ya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Udah habis ya teman-teman, lihat itu. Biasanya mama makan selalu sisa ya. Nih, paling saya dikit-dikit. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya udah klik video Amajur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dukung amat terus ya teman-teman. Biar amat tambah semangat. Makasih ya teman-teman. Jaga kesehatan. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.